sebelum tahun 60 itu kita punya band yang pemainnya dari saudara kandung semua. Mas John, Mas Tony, Mas Nomo, Yon, Yok. Setelah itu ada perubahan lagi, apa nama selera musik di Indonesia tuh. Kita berhenti. Mas Nomo akhirnya bisnis terus, nggak pernah latihan. Saya, Mas Tony sama teman saya itu punya ide gimana ya kalau drummernya diganti. Akhirnya saya ambil Muri, diganti Muri. Menjadi tahun 69 itu menjadi bernama Kus Plus. Setelah Mas Tony meninggal dunia, kedudukan Mas Tony dipegang karena dibangkitkan lagi ya. Kus Plus ini masyarakat masih senang. Ayo kita bangkitkan lagi. Penggantinya Mas Tony adalah Abadi Susman. Mungkin kalau memang Mas Tony diberi umur lebih panjang, mungkin kita bergabung. Setelah kehilangan itu seolah-olah hilang motivasi. Nah, saya tergugah karena Mas Tony sebetulnya masih pingin meningkatkan pelantikan musik Indonesia dengan warnanya sendiri. Nah, makanya saya punya motivasi keras besar untuk mendekati kakak-kakak dari Kus Plus. Terus setelah itu Muri sakit hernia, dioperasi, diganti Jelly Tubing. Saya tepatnya bergabung dengan Kus Plus Jeb itu tahun 1991. Dulu Kus Plus Jeb ini latihannya di sini, di ruangan ini. Kalau suka dukanya saya sebenarnya banyak sukanya ya, banyak sukanya. Jadi Mas Yon dan Mas Yok itu tidak menyangka begitu masih begitu besar animo masyarakat terhadap Kus Plus waktu kita manggung di ulang tahun Jakarta ya, Jakarta di Ancol di Pasar Seni, saya masih ingat kok. Beliau, mereka berdua sangat kaget gitu. Waduh, banyak benar yang nonton gitu loh. Diana, Diana, kekasihku. Oke. Para pemirsa seluruh Nusantara dan para hadirin, kami akan kolaborasi, tapi kolaborasi vokal. Saya mau nyanyi dengan seorang penyanyi tahun 60-an yang dulu top. Ya, top, suaranya juga dahsyat. Kita panggilkan Chris Biantoro. Sebuah lagu yang kami bawakan berdua, Hidup Yang Sepi. Sepi, menjerit selalu hatiku. Kuhibur selalu diriku. Menyanyi sedih dan pilu. Semi bila senja telah tiba, hatiku tambah sengsara. Tetap ku bernyanyi.
malam telah sepi. Thank you.